Kita nak terapi minda kita sikit melalui slot terapi minda dan juga spiritual bersama dengan tetamu Muhammad Hafiz Syafiq Muhammad Sofian, iaitu kaunselor berdaftar ahli jawatan kuasa pertubuhan kesejahteraan spiritual Malaysia. Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap dengan kaunselor hari ini pagi. Memang kita boleh rasa auranya berbeza. Walaupun jauh tapi boleh rasa. Sampai sana. Jauh dari sini. Tapi dekat di hati. Baik. Baik, bila kita bercakap mengenai pandemik COVID-19 ni, semua tengah berada di rumah dah berapa hari, Ridwan? 41 hari ini. Mungkin adalah yang dah mula rasa gusar, dah rasa tertekan sebab duduk di rumah atas beberapa faktor. Mungkin disebabkan pekerjaan, hilang sumber pendapatan ataupun tertekan disebabkan masalah biasalah dekat rumah kan dengan anak-anak kecil lagi. Keadaan rumah sempit dan sebagainya. Jadi kita nak tanya pendapat daripada Syed Hafiz sendiri. Dari segi psycho spiritual ni, bagaimana sebenarnya kita nak mengimbangkan di antara luaran dan juga dalaman agar sentiasa minda kita dalam keadaan yang hebat? Alhamdulillah, terima kasih kepada Syafiqah. Nama kita hampir sama. Alhamdulillah. 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 Terima kasih kepada pihak SPM, Sebab Bagi Malaysia, kena memberi peluang kepada kami, kepada pihak PKPM ataupun Pertubuhan Kesejahteraan Psycho Spiritual Malaysia untuk berkongsi pada hari ini. Ingin mengambil kesempatan sikit untuk berkongsi berkaitan dengan NGO kami ini, Pertubuhan Psycho Spiritual Malaysia ini. Yang mana kami sebenarnya baru sahaja ditubuhkan pada tahun ini, dan kita punya objektif ada tiga lah. Yang pertamanya meningkatkan kesedaran kesihatan mental kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua untuk menyokong dan juga melaksanakan aktiviti yang membangun kesejahteraan psycho spiritual. Dan yang ketiga untuk menyokong memperdayakan keluarga melalui program-program dan juga perkhidmatan melahirkan muda insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. So insyaAllah berbalik pada soalan Syafiqah tadi. So macam mana kita nak meningkatkan kita punya tahap kesihatan minda kita ke tahap yang optimal kan. So kita kena tahu kita sekarang ni duduk dalam suasana PKP dan masuk fasa yang keempat pun. So kita kena fahamlah keadaan situasi kita sekarang ni yang mana mungkin duduk dalam keadaan yang ada orang yang mungkin makin lama makin sejahtera keadaan diri dia, dan ada juga orang yang makin tidak sejahtera. So kita ada beberapa peringkat lah. Ada orang yang mungkin sebelum ni, sebelum PKP, dia memang dah mengalami keadaan yang dia mengalami masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Dan ada orang yang dia hanya mempunyai simptom-simptom, dan ada orang yang memang sihat sejahtera. So dia boleh jadi ada orang yang memang bila masuk dalam musim PKP ni, dia akan menjadi makin sihat. Dia rasa macam kehidupannya makin produktif sebab ada banyak masa bersama dengan keluarga di rumah. Kan? Betul. Dan ada juga orang yang mana bila dalam musim PKP ni, dia jadi makin teruk keadaan psikologi diri dia. So insyaAllah kita boleh meningkatkan kita punya tahap kesejahteraan diri dari sudut spiritualnya dengan kita memanfaatkan lima deria. Lima deria yang mana boleh mententeramkan kita punya emosi. So Allah SWT dah gunakan kita deria-deria ni. So yang pertamanya deria sentuhan. Sebagai contoh, kita mandi air-air panas ataupun air sejuk. Okay? Dan kemudian kita juga boleh peluk orang-orang yang tersayang, ahli keluarga kita sendiri, ada isteri kita ataupun anak-anak kita. Kita berikan ciuman dan juga pelukan kepada ahli keluarga kita. Dan yang ketiga, kita pakai pakaian-pakaian selesa. Ini diri yang pertama. So ini diri sentuhan ataupun diri rasa. Allah SWT gunakan kita diri ini, so kita kena betul-betul menghargai diri ini. Itu yang kedua. Dan yang kedua, kita dirasa juga, dirasa melalui kita punya lidah ya. Kita boleh makan makanan-makanan yang kita gemar, yang kita rasa boleh memberikan kita rasa kepuasan dan kenikmatan. Seperti makan buah-buahan dan kita amalkan pemakanan yang sihat. Dan juga kita, mungkin ada orang jenis yang dalam keadaan dia stres ataupun dia rasa tertekan, dia akan makan coklat. Itu salah antara salah satunya lah yang boleh diamalkan untuk diri rasa. Yang ketiga, melalui diri penglihatan kita. Allah SWT kurniakan kita mata, so kita manfaatkan mata kita. Ada orang dalam musim PKP ni, masa awal-awal dulu ada keluar satu statistik yang mengatakan waktu PKP ni, statistik untuk orang yang menonton video ataupun perkara yang berkaitan dengan pornografi meningkat.
Malah bukan saja dalam negara kita, mungkin di luar negara juga. So kita kena manfaatkan mata kita ni bukan untuk tengok bahan-bahan yang lara ataupun bahan yang terlarang macam itulah, bukan pornografi, tapi kita lihat benda-benda yang baik. Kita tengok majalah, kita tengok pemandangan ciptaan Allah SWT yang dah dikurniakan sekeliling kita, kan? Dan juga lukisan-lukisan yang menarik. Dan kita melihat gambar-gambar orang yang tersayang. Mungkin waktu ni ada orang yang berjauhan dengan keluarga. So dengan melihat gambar orang-orang tersayang atau orang-orang ahli keluarga kita yang kita sayang itu akan mengubat rindu kita. So dari segi penglihatan. Dan juga yang seterusnya dari segi pendengaran kita. InsyaAllah Allah kurniakan kita ni pendengaran. Kita boleh dengarkan perkara-perkara yang baik. Dan kita boleh dengar mungkin ceramah-ceramah yang baik. Kita dengar bunyi-bunyian alam di sekeliling kita yang mana boleh membuatkan kita rasa tenang. Yang paling-paling baik juga ialah kita mendengar Al-Quran. Setiap hari kita dengarkan Al-Quran, insyaAllah dia akan memberikan juga ketenangan kepada kita. So yang terakhir, satu lagi untuk soalan yang pertama ni, iaitu deria bau. Kita kena sentiasa, kalau boleh setiap hari tu bau wangi-wangian. So kalau masak tu kalau kat rumah, kalau di rumah masak tu, dia masak yang sedap-sedap. Bau aroma tu, tu boleh jiran sebelah dengar kan. Boleh dengar. Boleh bau. Boleh bau. Okey. So, kalau bau yang menyelera ni boleh waktu tu menjadikan kita tenang juga, insya-Allah. Tapi kalau masak bau belacan tu best. Tapi kalau tak kena bau belacan itu nak jadikan bau perfume, tidak boleh Syafiqah. Cuma Hafiz, kalau kita lihat apa yang Hafiz cakap itu tadi, itu apa yang kita boleh buat untuk diri sendiri. Tapi ada lagi orang yang memang duduk secara berkeluarga, ada yang ada housemate, tetapi faktor-faktor sekeliling itu, contohnya saya dah buat dah bau wangi, pakai mendengar apa yang bagus, apa yang saudara bagi tahu tadi, tetapi ada gangguan-gangguan faktor luar. Contohnya adik-beradik tiba-tiba bergaduh, serabut kepala otak, housemate tiba pengotor, macam-macam lagi. Jadi faktor-faktor sebegini sebenarnya akhirnya dalam masa 40 hari ini, mungkin kita akan sambung lagi, akan menjadi tekanan yang lama-lama akan jadi meletus kepada seseorang. Bagaimana? Yo, so macam mana kita nak berinteraksi ataupun respon dengan orang sekeliling? Alhamdulillah, kita kalau bagi yang Muslim ni, kita yang paling baik, kita kena ingatlah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. So kita kena jagalah hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sama manusia. So kalau kita duduk dalam macam tadi kan, yang saudara Ridwan sebutkan tadi, yang mana kita duduk dalam rumah, tak boleh keluar ke mana, dan ada orang ataupun anggota yang duduk dalam satu rumah tu buat hal macam-macam. Mungkin anak buat perangai, isteri buat perangai dan sebagainya, ataupun roommate kita buat perangai waktu ni kan. So kita kena ingat balik kepada Allah SWT. So apa-apa pun kita punya konsep pemikiran kita waktu ni. Waktu ni kita sangat-sangat penting kita kembalikan kita punya pemikiran teras kita kepada pemikiran tauhid kepada Allah SWT. Kita kena ingat yang tempoh suasana sekarang ni PKP yang apa yang dah terjadi ni datang daripada Allah SWT. So apa yang datang daripada Allah SWT ni kita tak dapat nak buat apa-apa melainkan kita ni berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. So kita kena memahami orang sekeliling kita dan kita kena memberikan respon yang terbaik kepada orang sekeliling kita juga, sama ada anak, isteri, kawan-kawan dan sebagainya. Dan kita tak tahu orang-orang sekeliling kita ni juga stres. Mereka stres, kita pun stres. So kita kena lebih ada rasa empati, cuba untuk memahami orang sekeliling kita. Nak memahami itu kita kena menjadi seorang pendengar yang baiklah. Betul. Pendengar yang baik menjadi memberikan respon yang baik. Dan nak jadi pendengar yang baik ni, dia ada do and don'ts dia. Saya bagi secara ringkasnya. Do and don'ts-nya sebagai contoh, kalau yang yang don'ts-nya. Contohlah kalau kita tengok ada orang tu duduk dalam rumah ataupun bersama dengan kita, dia duduk dalam keadaan yang mungkin emosi dan sebagainya. So kita akan, ataupun dia cuba nak meluahkan, ataupun dia duduk diam ke, menyendiri ke, ataupun dia cuba dia marah-marah kat kita ke. So apa respon yang kita boleh bagi? Contoh, kita bagi respon kat dia, kita kata, kamu ni memang sangat penting untuk saya. Kan? Okay, kalau isteri kita cakap kat isteri kita, awak memang penting untuk saya. Kalau untuk anak pun macam tu juga. Cakap anak-anak, anak ni penting untuk ayah. Contoh kan? Sebagai. Dan apa, kita kena menjadi pendengar yang baik ni dengan kita memberikan respon yang baiklah. Ada caranya macam mana nak menjadi pendengar yang baik ni. Sebagainya kita memberi ketumpuan, eye contact kita kena ada. Kita kena tengok muka bila kita bercakap dengan seorang individu tu. Dan kalau boleh, kita punya posture badan pun kita kena leaning forward. Kita ke depan, kita tengok macam mana keadaan postur badan kita yang menunjukkan tanda kita minat nak mendengar apa yang dia cuba nak luahkan kalau dia berada dalam keadaan yang bermasalah. Dan
kita juga memberikan respon sebagai contoh sebagai okey, itu antaranya. Dan kita juga boleh menggunakan cara-cara yang kreatif kalau ada antara anak-anak kita yang mungkin tak tahu nak meluahkan secara verbal, kalau dia tak pandai meluah secara verbal, kita gunakan cara mungkin play terapi ataupun art terapi, menggunakan lukisan ataupun menggunakan permainan, puppet untuk bermain dengan anak kalau anak-anak kecil. Kalau anak-anak remaja pula, sebaiknya kita mak ayah kena kata apa, jadi kawan kepada anak, cuba untuk berbual dengan anak-anak kalau bagi yang remaja tu. Kalau banyak anak-anak waktu masih PKP ni, mungkin yang remaja ni banyak habiskan masa dengan gadget ya. So kita kena create aktiviti. Macam mana kita boleh kata apa membuatkan kita ni boleh saling memahami lagi antara satu sama lain, insyaAllah. Baik, terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz Syafiq di atas begitu teliti, begitu padat sebenarnya apa yang disebutkan, diharapkan boleh memberi manfaat kepada anda di luar sana. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih.